السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، ربي يسر لنا وتيسر يا كريم وتم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya mohon maaf kerana tak sempat siapkan nota, malam tadi pun sibuk. Tak sempat siapkan nota. Dan ini pun tak boleh kita guna juga. Jadi saya sajalah yang nampak kan. Tuan-tuan, perempuan semua tak nampak. Sayanglah. Tak apalah. Kita sebenarnya dalam pertemuan yang lepas membincangkan tentang usul kelima. Ini sebenarnya termasuk di bawah tajuk 99 usul dirayat hadis. Satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu. 99 usul, ini baru usul kelima. Kita telah ada 6 nota. Usul kelima telah kita bincangkan satu contoh, baru satu contoh. Seperti saya sebutkan sebelum ini, bahawa untuk setiap usul itu saya cuba kemukakan 3 contoh. Kalau banyak pun kita pilih 3 saja sebagai contohnya. Usul kelima berbunyi, hadis-hadis yang menggugat kemutawatiran Al-Quran dan menampakkan Al-Quran tidak terpelihara daripada tokok tambah, pengurangan, pemesongan atau penyusupan pihak tertentu, baik dari kalangan jin, syaitan atau manusia, mestilah ditolak. Kalau ada hadis-hadis yang nampak menggugat, mengakibatkan kalau kita menerimanya, jadi Quran itu tidak mutawatir. Ini satu perkara besar, termasuk dalam soal akidah. Sebab Al-Quran itu dinukilkan kepada kita, sampai kepada kita dari generasi ke generasi secara tawatur, secara mutawatir. Tiba-tiba kalau ada hadis atau riwayat yang menampakkan tidak mutawatir, tak kiralah dari apa sudut sekalipun, maka kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Bahkan para ulama kita dahulu tidak teragak-agak untuk menolaknya. Mereka tak mahu pakai, kerana ia sama ada merupakan hadis maudhu atau paling tinggi pun, yakni menurut penilaian sesetengah ulama, paling tinggi pun hanyalah hadis dhaif. Kalau yang macam ni sama ada maudhu atau dhaif, paling tinggi pun, paling baik pun dhaif. Jadi kalau dhaif, kita nak guna untuk akidah, mana boleh? Tak boleh. Tak boleh kita berlandaskan hadis dhaif, apalagi kalau maudhu. Usul kelima ini digunapakai secara meluas oleh para ulama di sepanjang zaman dalam mempertahankan kemutawatiran Al-Quran. Mereka tidak teragak-agak menolak hadis-hadis yang menceroboh kemutawatiran Al-Quran dengan menghukumnya sebagai hadis maudhu atau sekurang-kurangnya dhaif, yang sama sekali tidak harus dijadikan pegangan kerana ia menyentuh soal akidah Islam. Ini menyentuh soal Quran. Jadi Quran itu akibatnya tidak mutawatir. Ini tak boleh. Jadi dalam perbincangan yang lepas, satu nota rasanya kita baca, satu nota ya, nota yang keenam. Contoh yang pertama iaitu berkenaan dengan hadis gharaniq. Hadis gharaniq, kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaca dua ayat yang mana dalam salah satunya ada tersebut perkataan gharaniq. Tersebut perkataan gharaniq. Jadi itu sebenarnya tidak ada dalam Quran. Yang ada pada kita ni,
Kalau diterima itu bermakna sekurang-kurangnya dua ayat telah kurang daripada Quran. Telah kurang daripada Quran. Dan ayat itu pun tak sesuai langsung dengan Al-Quran itu semua sekali. Dan juga surah itu tak sesuai. Yang ini berdasarkan siap dan sibaknya tak sesuai. Ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat selepasnya tidak menyokongnya. Sebab ia menjulang akidah syirik. Sedangkan semua sekali Quran itu menegakkan akidah tauhid. Jadi kita telah bincangkan tentang contoh yang pertama. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang contoh yang kedua. Contoh yang kedua tidak kurang pentingnya dan perlu diketahui oleh kita semua betapa usaha-usaha jahat ini sentiasa dilakukan, dilancarkan oleh musuh-musuh Islam untuk menimbulkan keraguan umat khususnya dan keraguan manusia semuanya supaya jauh daripada Quran, tidak mempercayai Al-Quran sebagai sebuah kitab yang mutawatir. Bahkan Al-Quran ini sama nasibnya dengan kitab-kitab suci yang lain. Tak ada asli, tak ada asli. Jadi yang ada ni yang tak cukup ataupun yang telah ditukuk tambah. Ini satu perkara yang bahaya. Kalau kita melihat kepada akidah Syiah, ajaran Syiah memanglah dia ada satu akidah tahriful Quran. Itu tak kira lah dia. Kalau bila kita sudah keluarkan dia daripada Islam, selesailah masalahnya. Tetapi yang sebenarnya masih banyak lagi bertaburan di sana sini di dalam kitab-kitab kita yang dianggap sebagai kitab-kitab yang muktabar. Jadi bila ada di dalam kitab-kitab macam ni, ia menimbulkan semacam keraguan dan perlu diselesaikan, diperjelaskan dengan sebaik mungkin. Kalau tidak, dia akan menjadi tanda tanya. Mula-mula tanda tanya, lama-lama timbul keraguan, lama-lama mungkin menolak. Itu paling bahaya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung dengan Allah daripada keadaan macam tu. Jadi ini mendedahkan umat kepada macam-macam lah keadaan yang buruk. Yang paling teruk ialah mungkin sampai ke peringkat ridah, murtad, wal'iyadzubillah, atau mungkin memilih satu cara yang lain. Seperti mana saya beberapa kali sebut sebelum ni, Syekh Hussein Habsyi, seorang ulama terkenal di Indonesia, ribuan muridnya, dia pilih Syiah akhirnya kerana ragu, kerana didapatinya di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tak jelas masalah Quran. Itu masalah dia. Jadi dengan sebab itu kita rasakan perlu perkara ini diperjelaskan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, contoh yang kedua, ini contoh yang kedua saya nak bagi, yang mana hadisnya itu menurut sesetengah ulama bahkan sampai ke peringkat sahih, diterima sebagai sahih. Ini dari, kalau dari sudut riwayat, ialah kalau kita terima pendapat dia, sahih lah. Walaupun ramai lagi yang lain mempertikaikan, tetapi sekarang ni sampai ke peringkat sahih tu, bukan waif lagi, bukan mauduk lagi. Yang dikemukakan sebagai alasan itu adalah hadis-hadis yang dikatakan sahih. Itu cukup mencabar, cukup mencabar. Jadi contoh yang kedua ialah kedudukan surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai sebahagian daripada Al-Quran. Adakah suatu yang disepakati para sahabat? Itu pertanyaan, soalan. Atau surah Al-Mu'awwidhatain, dua surah untuk umat ini jadikan, bacakan sebagai ayat-ayat pelindung, ayat-ayat pelindung. Dua surah yang terakhir di dalam Quran yang ada ini. Jadi adakah ia suatu yang disepakati oleh para sahabat tentang ia adalah sebahagian daripada Al-Quran, atau mereka masih lagi berbeda pendapat tentangnya? Ini satu perkara yang bahaya. Sesetengah riwayat menunjukkan kedua-dua surah ini bukan sebahagian daripada Al-Quran. Imam Ahmad Al-Bazzar, At-Tabarani, Ibnu Mardawi, Abu Ya'la, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Al-Humaydi, Abu Nu'aym, Ibnu Hibban,
dan lain-lain muhaddithin dengan sanad-sanad yang berlainan di peringkat bawahnya, di peringkat bawahnya ada antaranya sahih jika dilihat dari sudut sanad semata-mata. Meriwayatkan bahawa Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang sangat terkenal, bukan sahaja tidak memasukkan dua surah tersebut ke dalam mushafnya. Dia ada mushafnya sendiri, mushaf Abdullah bin Mas'ud. Dia tak mau masukkan dua surah itu dalam mushafnya. Malah beliau sendiri dilaporkan berkata, jangan kamu memasukkan ke dalam Al-Quran sesuatu yang bukan Al-Quran. Jadi sesuatu yang bukan Al-Quran itu apa? Kononnya dua surah itu. Jadi macam mana dua surah itu? Kan sekarang ni ada semua Quran mana-mana pun. Kalau bukan Quran macam mana? Dan ini adalah riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Kalau Syiah kata senang kita tolak, daripada kitab-kitab Syiah. Ini kalau dalam kitab kita macam mana? Di sinilah kita kena faham, hadirin dan hadirat sekalian kena faham betapa pentingnya usul dirayat hadis. Dan betapa para ulama kita telah mengguna pakainya sekian lama. Dengan memakai kaedah itu, mereka tolak mudah saja. Kamu katalah, bawa lagi banyak lagi pun, tak kisah. Ini kepentingan usul dirayat. Sebab itu, kita perlu perkenalkan, popularkan usul-usul ini ke dalam masyarakat, kepada masyarakat. Supaya mereka yang tak tahu tentang apa ni rijal hadis, perawi-perawi hadis pun dengan mudah dapat faham apa itu yang dikatakan usul dirayat. Kalau benda macam ni, mudah saja, tolak saja. Tapi kena ada alasan lah, kena ada cara-cara dia lah. Itulah yang perlu diketahui sekarang. Dia kata, jangan kamu memasukkan ke dalam Al-Quran sesuatu yang bukan Al-Quran. Dua surah itu tidak termasuk dalam surah-surah Al-Quran. Begitu lafaznya disebut. Ia hanya satu perintah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memohon perlindungan kepada Allah dengan menggunakan lafaz-lafaz yang tersebut di dalamnya. Bahkan dipertikaikan pula ada qul a'udzu birabbil falaq. Itu perintah Tuhan yang sebenarnya, yang sepatutnya digunakan untuk perlindungan itu a'udzu birabbil falaq saja. A'udzu birabbin nas. Qul tu tak ada. Banyak perkara lah yang dipertikaikan. Selain daripada itu, kedua-dua surah itu semua sekali dipertikaikan. Ia hanya sebagai mu'awwidzah. Ini namanya pun mu'awwidzatai, dua surah pelindung. Nabi SAW ajar baca ini untuk melindungi cucunya Hasan dan Husain. Itu cerita. Ada dalam riwayat-riwayat disebutkan begitu. Di dalam sesetengah riwayat bahkan terdapat tambahan bahawa beliau, yakni Ibnu Mas'ud, tidak membacanya di dalam sembahyang. Tak pernah baca dalam sembahyang. Kalau ia satu surah, kalau satu atau dua, kalau kedua itu dua surah lah daripada Al-Quran, tentu sesekali dia ada membacanya. Bila tak baca, kalau hadis, hadis saja. Kalau kita kata sebagai mu'awwidzah, ya kita terima itu sebagai hadis. Hadis tak boleh dibaca dalam sembahyang. Tak boleh. Yang dibaca dalam sembahyang selain daripada Fatihah ialah ayat-ayat Quran. Jadi setelah ini dinafikan sebagai sebahagian daripada Quran, macam mana nak baca? Memang dia tak baca. Itu berdasarkan riwayat. Dan riwayat itu duka citanya yang menyebabkan jadi suka kepada ulama-ulama ni jadi bercelaru sebab ia sahih. Dikatakan sahih. Kalau tengok dari riwayat, ini sahih. Ini hasan. Jadi macam mana nak buat? Yang kita kata tak boleh guna tadi kalau dhaif. Kalau maudhu. Ini bab akidah ni kalau sahih macam mana? Itu persoalan. Baiklah. Saya nak baca je, apa ni antara contohnya.
yang kita dapat di dalam kitab-kitab kita Ahlu Sunnah wal Jamaah sendiri, dan kitab-kitab yang mu'tabar juga. Jadi kita kena fahamlah terlebih dahulu apa yang dikatakan mu'tabar itu adalah secara keseluruhan, bukan setiap satu yang tersebut di dalamnya itu mu'tabar dan boleh dipakai semuanya sahih, diterima oleh ulama. Jangan percaya begitu. Kalau percaya begitu, bahaya. Bahaya. Nah, ini contohnya saya ambil daripada Musnad Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad tu, ramai Imam Ahmad. Riwayat daripada Abu Bakar bin Ayyash, daripada Asim, daripada Zir, dia kata, saya kata kepada Ubay, Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW. Zir kata, Zir bin Ubaysh kata, saya kata kepada Ubay, Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, yaqulu fil mu'awwidhatain, pendapatnya tentang dua surah ini, dua surah mu'awwidhah ini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ini, apa dia kata? Jadi kata begini-begini. Jadi Ubay pun kata, kami pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tentang kedua-dua surah ini. Faqala qila li. Maka Nabi kata, dikatakan kepada saya. Faqultu fa ana aqul kama qala. Dikatakan kepada saya, maka saya pun katalah seperti mana dikatakan. Begitu sebagaimana dikatakan. Jadi hadis ini dihukum sahih. Dihukum sahih. Tapi isnad ini secara keseluruhannya dihukum sahih, tapi berdasarkan sanad ini oleh kerana adanya Abu Bakar bin Ayyash dan dia Al-Asadi Al-Kufi Al-Muqri, dan ada Asim bin Bahdalah, iaitu Asim bin Abi Najud, salah seorang imam lah dalam qiraat itu, qari, ya, salah seorang qari daripada tujuh qiraat itu yang apa ni dianggap mutawatir. Jadi oleh kerana mereka ini hanya bertaraf saduq, saduq hasan al hadis, jadi dikatakan hasan hadis. Tetapi ada mutaba'ah, ada ramai lagi perawi lain yang menjadi mutabi' kepadanya. Imam Tuhawi di dalam syarah Mushkilil Athar melalui saluran Ahmad bin Abdullah bin Yunus daripada Abi Bakar bin Ayyash juga sanad di atasnya sama. Abdul Razak, ini kalau sebenarnya kalau yang saya maksudkan, saya nak tulis, saya ambil satu saja sebab kalau banyak gini kan banyak sangatlah. Tapi tak apa, hari ini saya bagi yang banyak ni. Yang banyak ni. Memang banyaklah. Nanti bila kita ada nota siap itu sepenuhnya, saya akan satu saja contoh. Sebab kalau banyak ni, keliru lah. Benda sama juga, benda sama juga. Tapi kalau nak tengok, satu-satu memang banyak. Ini saya bawakan di sini satu-satu. Riwayat Abdul Razak dalam tafsirnya daripada Ma'mar bin Rashid Tahawi di dalam syarah Mushkilil Athar daripada saluran Malik bin Mirwan, Ibn Hibban melalui saluran Mansur bin Al-Mu'tamir, Tabarani dalam Awsat melalui saluran Zaid bin Abi Unaisah, semuanya, semua mereka bila sampai ke peringkat atas daripada Asim bin Abi Najud. Asim tu qari itulah. Qari itu mengikut kebanyakan ulama hadis, mereka mengatakan walaupun dia ni hebat dalam qiraat tapi dalam hadis dhaif. Dhaif. Dengan sebab itu hadis yang ada dia ni jadi dhaif. Jadi dhaif. Di dalam Ibnu Hibban ada tambahan kisah nasakh di dalam surah Al-Ahzab itu. Surah Al-Ahzab itu ada berapa ayat dia tanya? Ada 30 lebih. Beberapa. Jawab dia kata tidak. Dia surah Ahzab ini lebih kurang sama panjang dengan surah Baqarah. Itu ada tambahan itu. Jadi ke mana perginya? Jadi mengikut kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya dikatakan mansukh. Ini yang terima kaedah mansukh itu dia kata mansukh lah. Itu cara dia, penyelesaian dia. Masalah kaedah mansukh ni pun satu perkara yang perlu diteliti juga, perlu dibincangkan secara khusus juga, tentang nasakh ini dalam Quran ini.
Sebab banyak perkara yang menimbulkan keraguan pula kalau tak kena gaya lah, tak kena gaya jadi begitu. Di dalam Musnad Ubay bin Ka'ab, Tabarani di dalam Mu'jam Kabir dan dalam Awsat melalui saluran Ismail bin Muslim Al-Makki, daripada Sayyar bin Abil Hakam, daripada Zir bin Ubay, daripada Ibnu Mas'ud, bahawa Nabi SAW su'ila an hatainil as-suratain, ditanya tentang dua surah ni. Faqala, dia kata, sama seperti riwayat Ubay tadi, faqala qilali, dikatakan kepada saya, faqultu, maka saya pun katalah, faqulu kama qultu, kamu katalah seperti yang saya kata, kata Tabarani selepas itu. Jadi itu perlu kita jelaskan kemudian, apa makna dia kata kamu katalah seperti saya kata. Yang dikatakan Sahih ini menyokong yang mana, yang mana sebenarnya. Ini satu perkara yang mengelirukan, ditarik ke sana, sepatutnya tarik ke sini. Tak apalah, itu nanti kita bincangkan kemudian. Tabarani selepas mengemukakan hadis itu mengatakan, la yurwa an Ibn Mas'ud illa min hadhal wajhi, tidak ada diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud melainkan melalui saluran ini. Maaflah, jadi kalau kita bincang tentang riwayat-riwayat ini kadang-kadang menjemukan, menjemukan. Tapi nak sebut ni, benda ni banyak. Orang ramai hanya meriwayatkannya daripada Zir bin Hubaysh, daripada Ubay bin Ka'ab, itu saja, bukan daripada Ibnu Mas'ud. Kami berkata Ismail bin Muslim yang terdapat di dalam sanad Tabarani itu, ini dhaif, jadi tak boleh kita terima ini. Ada riwayat daripada Abdul Rahman bin Yazid daripada Ibnu Mas'ud, lafaznya Abdullah yahukku, hakka yahukku ni macam kita kata menanggalkan, macam dengan pisau ke, tanggalkan. Mu'awwidhatain ini daripada mushaf-mushafnya, yang mana ada tulis qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tu dia tanggalkan, dia kikis buat. Tahu kikis, boleh dengan pisau tu dia, atau dengan sesuatu yang kasar dia kikis. Bukan, sebab bukan ditulis dengan pensel. Kalau ditulis dengan pensel boleh kita gunakan itu, pemadam tu. Jadi ini dia tulis dengan dakwat kan, dakwat yang kekal. Jadi kena kikis. Kena hapus, dia hapuskan. Wa yaqul, dan dia kata, innahuma laysata min kitabillah. Tengah macam tu. Dua-dua ni bukan daripada kitab Allah, bukan sebahagian daripada kitab Allah. Dan banyaklah yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab mereka masing-masing. Di dalam Musnad Ahmad ada disebut riwayat Waqi'ah, qala hadathana Sufyan an 'Asim an Zir qala sa'altu Ubayy bin Ka'ab. Kalau dalam banyak-banyak riwayat yang ada Zir itu, sebenarnya di bawah dia ada Asim, itu dibuat, dibuat. Kalau ada macam di sini memang ada Asim, itulah Asim bin Abi Najud, yang mana hafaz menerima qiraatnya dan bawa ke bawah dalam ilmu qiraat, hafaz muridnya yang bawa ke bawah daripada Asim itulah. Boleh dikatakan kebanyakan orang baca berdasarkan qiraat Asim melalui riwayat hafaz. Asim itulah. Sebab itulah satu perkara yang saya ingat, kalau kita baca kitab-kitab rijal hadis, satu perkara yang kena ingat, iaitu ulama-ulama kata hampir-hampir tidak ada perawi yang bernama Asim melainkan dia bermasalah, dia adalah perawi dhaif. Ikutlah nama Asim mana, dia ada masalah. Tapi kita dapati tidak semua juga begitu kan. Tapi walau bagaimanapun mereka ada sebut begitu, ada sebut. Dia kata saya tanya, Zir kata, saya tanya Ubay bin Ka'ab daripada tentang Mu'awwidhatain, faqala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti tadi. Lepas tu ada sebut lagi daripada Tahawi, Abdullah berkata tentang Mu'awwidhatain, la tulhiqu bil Quran ma laysa minhu.
Jangan kamu masuk ke dalam Quran sesuatu yang bukan daripada Quran. Maksud dianya, ini dua surah ini. Dua surah ini. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Ibnu Mas'ud tidak tulis dua surah ini dalam mushafnya. Kalau ada di dalam mana-mana mushaf, dia akan kikis, dia akan hapuskan. Kerana ini mengikut apa nama ni, perbahasan ulama lah. Mereka bahas pula hadis-hadis ini. Antaranya mereka mengatakan Ibnu Mas'ud ingat dua surah ini bukan Al-Quran. Ini sebagai komentarnya boleh kita sebutkan bahawa Ibnu Mas'ud tidak menganggapnya sebahagian daripada Quran. Sebab dia tidak mendengar Nabi SAW membacanya dalam sembahyangnya. Jadi dia kata sebab itulah dia menyangka ini tidak sebahagian daripada Quran. Tetapi ini perbahasan ulama. Mereka katakan tidak ada siapa pun di kalangan sahabat yang menjadi mutabi', yang menyokong Ibnu Mas'ud dalam perkara ini. Tak ada seorang pun, dia seorang saja. Dia seorang saja. Adapun yang kita sebut Ubay tadi, dia kata dia pun sama juga dengan Ibnu Mas'ud. Dah Nabi SAW kata, dikatakan kepada saya, baca begini. Saya pun baca. Jadi kamu pun baca macam itulah. Jangan, maksud itu sebenarnya tidak menyokong pihak yang mengatakan dua surah ini bukan Al-Quran. Bahkan menyokong dua surah ini daripada Al-Quran. Riwayat sebagiannya yang kita sebut tadi sahih daripada Ubay itu, itu menyokong pendapat yang mengatakan ia sebahagian daripada Quran. Sebab yang timbul kemusykilan di sini, dia kata ini sebagai mu'awidah. Mu'awidah tu kul tu termasuk juga ke? Kalau mu'awidah tak ada kul, mana kira-kiranya dia faham Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, katakan, yang ini untuk perlindungan, a'udhu bi rabbil falak, a'udhu bi rabbin nas. Jadi kul tu tak ada baca. Ubay kata bukan begitu. Nabi SAW disuruh baca sebagaimana diajarkan kepada dia, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi Nabi baca macam itulah, dan dia suruh orang lain pun baca macam tu juga. Jadi bermakna ada qul itu. Bila ada qul, seperti banyak lagi qul-qul yang lain itu tidak sebahagian daripada Quran. Jadi ini pun sebahagian daripada Quran. Walaupun untuk mu'awwidzah, untuk perlindungan, kita kena baca juga qul itu. Itu maksud hadis Ubay. Adapun yang betul-betul, kalau tengok riwayat lah, yang terkeliru, dikatakan kononnya lah, Ibnu Mas'ud lah. Sebab itulah di sini dikatakan tak ada orang lain yang menjadi mutabiknya. Dan telah terbukti, ada bukti banyak, nanti kita akan kemukakan, bahawa Nabi SAW ada membaca kedua-duanya di dalam sembahyang. Jadi bila baca dalam sembahyang, selesai masalah lah. Tapi kalau kita terima dari riwayat itu, dia kata dia tak pernah dengar. Dia sajalah yang tak dengar. Kalau ia pun, orang lain ramai lagi dengar, ada. Tapi benda ni munasabah ke, masuk akal ke, Ibnu Mas'ud tak tahu. Itu masalah. Itu dari sudut dirayahnya. Agak sukar untuk kita terima Ibnu Mas'ud tu tak tahu. Dan kalau dia tak tahu pun, tak apalah, orang lain ramai lagi, kenapa dia tak mau ikut? Kenapa dia berkeras dengan pendapat dia tu? Sampai tidakkah jadi mengelirukan macam ni? Dan jadi tidak mutawatir lah, jadi sebab ada yang tidak setuju. Betul ke Ibnu Mas'ud gitu? Ini benda yang tak masuk akal. Dengan sebab itu ramai, ini komentar lagi. Kalau kita nombor 2, 1, 2 seperti biasa kita buat begitu kan? Jadi ramai ulama mengatakan ini bohong, dusta atas nama Ibnu Mas'ud. Yang sebenarnya. Tetapi kalau kita tengok setengah-setengah sanad dia tu ada yang sahih. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena ingat, ini kaedahnya. Quran adalah mutawatir. Hadis ini paling tinggi kalau kata sahih pun ahad. Sesuatu yang ahad tak boleh nak lawan mutawatir. Dan hadis itu sahih hanya kalau kita tengok dari sudut perawi dia saja.
Kita kena tengok pula apa yang ulama kata. Apa ta'rif hadis sahih? Dia mesti tak boleh ada illat. Dan dia mesti tidak syad. Selain daripada perawinya itu thiqah, perawinya itu dhabit. Jangan tengok itu saja. Perawi ini thiqah, memanglah betul. Tapi ia ada illat ke tidak? Ada masalah ke tidak? Ada masalah banyak. Sebab ia bercanggah dengan sekian ramai sahabat-sahabat. Mereka itu orang-orang yang adil. Kalau katalah Ibnu Mas'ud ni adil, adil, memang kita terima begitu. Dia seorang bercanggah. Jadi ini, dan kita kata sanad ini sahih, itu jadi syad. Kalau syad sudah jadi tidak sahih. Illatnya bercanggah lah dengan sekian ramai apa ni riwayat sahabat-sahabat itu. Dan kalau kata dia kata tak dengar, Nabi tak ada baca, orang lain ramai mana lagi sahabat dengar. Dengar. Kalau kita nak terima, kita kena kata banyak keraguan di dalam itu. Tapi benda ni tak dapat diterima oleh ulama-ulama. Berdasarkan kaedah dirayat, kita tak boleh pakai itu, ya? Kita tak boleh pakai. Sebab kalau pakai, dia jadi ragu terhadap Quran itu. Sebab itulah Ibnu Hazm misalnya di dalam Al-Muhalla, ini termasuk dalam komentar lagi, ya? Dalam Al-Muhalla jilid 1 muka surat 13, dia kata wa kullu ma ruya 'an Ibn Mas'ud min anna al-mu'awwidhatayn wa umma al-Qur'an lam takun fi mushafihi fakadhibun mawdhu'un la yasihhu wa innama sahhat 'anhu qira'atu 'Asim 'an Zir ibn 'Ubaysh 'an Ibn Mas'ud wa fiha ummu al-Qur'an wal mu'awwidhatayn. Itu kata Ibnu Hazm. Sebab itulah hadirin dan hadirat sekalian kena sedar benda ni, kena faham satu perkara ni, iaitu Ibnu Hazm ni semua orang tahu dia zahiri, tapi semua orang terima dia ni imam ahli sunnah wal jamaah. Maknanya nak jadi ahli sunnah wal jamaah ni tak mesti dia tu tidak zahiri, satu. Apalagi kalau nak kata Syafi'i, lagi tak mesti. Syafi'i baru ahli sunnah. Lagilah tak mesti. Kalau tidak semua tu, tak ikut empat mazhab tu pun, masih lagi ahli sunnah. Tengok, luas tu. Sehingga ulama-ulama ambil pendapat-pendapat dia sebab sangat bagus. Banyak perkara dia menyelesaikan masalah. Dialah di depan, duduk berada di saf hadapan dalam menghadapi benda-benda macam ni. Itulah Ibnu Hazm. Jasanya kepada umat. Dia kata semua riwayat yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud tentang Mu'awwidhatayn, dua surah tu, dan Ummul Quran, Fatihah tu pun tak ada dalam mushaf dia tu. Kononnya dikatakan tak ada Fatihah pun tak ada, dan dua surah akhir tu pun tak ada. Ini yang didakwanya. Semua itu dusta, maudhu, tidak sahih. Dia pakai apa sekarang ni? Ibnu Hazm pakai kaedah apa? Kalau nak kira semata-mata perawi itu thiqah apa, maka kita boleh hukum sahih. Dia tak boleh kata macam ni lah. Ini menunjukkan dia pakai kaedah dirayah tu, usul dirayah. Dia kata dari sudut dirayah, iaitu Ibnu Mas'ud ni dia ada rantaian perawi yang meriwayatkan qiraatnya. Kalau tengok dari sudut ilmu qiraat, Asim yang didakwa di sini meriwayatkan daripada dia bahawa dia tidak terima Mu'awwidhatayn itu sebagai sebahagian daripada Quran. Asim itu juga yang mengambil qiraat Ibnu Mas'ud melalui Zir bin Ubaysh daripada Ibnu Mas'ud. Dalam qiraat itu memang ada Fatihah pun ada, dan Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu birabbil falak, Qul a'udhu birabbil nas, itu pun ada. Bila ada, sudah bercanggah sekarang. Sudah bercanggah. Inilah illatnya. Inilah yang dikatakan illat dalam hadis. Penyakit dalam hadis yang kadang-kadang tak nampak. Kita jangan ingat penyakit ini yang nampak di luar saja. Jangan ingat begitu. Penyakit tubuh pun tidak begitu. Penyakit zahir, jisim kita, tubuh kita pun tidak begitu. Jangan kita tengok yang kena polio. Polio kan? Stroke itu saja yang kita nampak tu, yang
lemah sebelah tubuh dia. Itu saja yang sakit. Jangan kita tengok yang luka tu, yang cedera itu saja yang sakit. Berapa ramai orang di luar ni tak nampak sakit, tapi di dalam tu ada sakit. Ada sakit juga. Sama juga dengan hadis-hadis ni. Hadis-hadis jangan kita tengok pada perawi saja. Sebab itulah dalam ta'rif hadis sahih disebutkan ma rawahul adlu ad-dhabit an mithlihi min ghairi illatin wala syudzudzin, atau lebih kurang macam tu. Ta'rif tu ada berbeza sikit sebanyak, tapi kandungannya benar macam itulah. Hadis sahih ialah yang diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit daripada perawi seumpamanya dalam keadaan tidak ada di dalamnya sebarang ilat. Apa ilat? Itulah ilat yang kita sebut tadi. Dan tidak ada syudzudz. Itu istilah, dua istilah. Ilat dikatakan Asim meriwayatkan Ibnu Mas'ud buang ini. Kata tidak Quran dua surah ini. Bahkan dalam setengah-setengah riwayat lain termasuk Fatihah itu pun bukan Quran. Tak ada dalam mushaf dia. Sedangkan kalau tengok dalam ilmu qiraat yang diterima orang sebagai mutawatir daripada Asim itu juga sampai kepada Ibnu Mas'ud juga ada pula. Sekarang ni yang orang terima riwayat hafaz daripada Asim itu ada ke tak ada? Ada kan? Dah ada. Bermakna ini bercanggah. Ini mungkin fitnah terhadap Asim tu. Fitnah terhadap Asim. Mungkin ulama-ulama tengok benda-benda macam ni lah yang dikatakan Asim tu dhaif. Hakikat yang sebenarnya mungkin, ini dari segi kajiannya, mungkin dia tidak pun saja orang kaitkan dengan dia, maka cemarlah jadi nama dia. Orang tak hormat lagi kepada dia. Padahalnya bukan dia pun. Buktinya itu. Ini kata Ibnu Hazm. Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, ini tokoh-tokoh ulama kita. Kalau kita nak kata semata-mata dia tengok zahir sanad itu, mesti dia kata zahir juga seperti orang lain. Tapi kenapa ditolak? Mudah saja. Kamu bawa lagi lah yang macam ni pun kami tak terima. Sebab apa? Dia bercanggah. Syudhu tadi ilat. Syudhu dia, berapa ramai ni sahabat ni? Sahabat-sahabat ni. Berpuluh ribu, beratus ribu. Semuanya terima. Macam mana kita nak pakai dia seorang? Ini. Kalau kita terima dia ni bagus orang, tak ada masalah, memanglah kita terima begitu Ibnu Mas'ud. Kalau perawi lain pun begitu juga. Bila dia bercanggah dengan perawi lain yang kuat juga, jadi dia riwayat dia tu jadi syadz. Bila syadz dia tidak sahih lagi. Dia jadi dhaif. Jadi dalam riwayat ini, riwayat-riwayat seperti inilah ada illat, ada syudzudz. Dua perkara ni menyebabkan hadis itu walaupun perawinya kuat tidak sahih. Apa kata Imam Nawawi dalam Syarah Muadzabnya? Ajma'al muslimun ala annal mu'awwidhatain wal fatihah wa sa'ir as-suwar al-maktubah fil mushaf Qur'anun wa anna man jahada shay'an minhu kafara wa ma nuqila 'an ibn Mas'ud fil fatihah wal mu'awwidhatain batilun laysa bi sahihin 'anhu. Itu kata Imam Nawawi. Berapa abad selepas daripada Ibnu Hazm? Sama juga. Kita datang berapa abad kemudian? Sama juga. Cuba tengok. Apa dia kata? Ijma orang-orang Islam bahawa dua surah di akhir Quran, Mu'awwidhatain itu dan Al-Fatihah, begitu juga sekalian surah-surah yang lain yang tertulis di dalam mushaf yang ada dengan kita ini Quran. Quran. Ijma. Ini ijma. Masalah ijma pula. Dan orang-orang yang menafikan mana-mana daripadanya adalah kafir. Jadi kafir bukan main-main. Sebab ini masalah akidah ni, Quran ni. Sebab mutawatir lah. Sebab mutawatir lah. Jadi sekarang ni sudah kita utamakan letak di atas yang ahad daripada mutawatir. Tak boleh macam tu. Tak sepatutnya begitu. Itu bercanggah dari segi kaedah. Dan apa yang dinukilkan daripada Ibnu Mas'ud tentang Fatihah dan Mu'awwidhatain itu batil, karuh, kata dia. Tidak sahih daripada Ibnu Mas'ud. Ini fitnah semata-mata. Kan ada berapa banyak kita baca tadi dalam kitab-kitab hadis itu. Takkanlah Imam Nawawi tak tahu.
Dia tahu. Itu cara menilai. Sebab bagi saya, saya nampak senjata yang paling hebat mereka gunakan, paling berguna, ialah menggunakan usul dirayah. Itu sebenarnya. Usul dirayah. Begitu juga Al-Baqillani, seorang tokoh Asy'ariyah. Dia pun mempertahankan. Dia pun kata semua ni karut. Apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud itu tak betul. Dan orang-orang yang mendakwa Ibnu Mas'ud menafikan ini sebagai Quran yang diturunkan sebagai Quran. Dan orang-orang yang bawa riwayat-riwayat, dia gugurkan, buangkan dua surah ini daripada mushafnya. Dia kikis dan hapuskan. Begitu juga dia tidak memasukkan Al-Fatihah di dalam kitab, di dalam mushafnya. Semua ini tak benar. Tengok, Baqillah ni, ramai lagi yang lain begitu sebutnya. Jadi itulah, kalau kita tengok di dalam Mawaridul Zam'an ila Zawaid Ibn Hibban, dia ada sebut hadis yang sama juga yang tadi. Kalau nak kira dari segi hadis, dari segi zahir, dia tengok zahir, memang ada yang sahih, ada yang hasan. Umpamanya di dalam Zawaid Ibn Hibban ini, dengan sanad dia, dia sebut Muhammad bin Al-Husain bin Mukarram Al-Basrah qala hadathana Dawud bin Rushayn qala hadathana Abu Hafs Al-Ambar an Mas'ud an Mansur an Asim ibni Abi Najun. Asim tu juga di situ juga. Sebab itu ahad sebenarnya hadis ini, dia tidak mutawatir. Jadi tak boleh nak lawan hadis ijma' tu. An Zidr bin Ubaysh, dia kata saya bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, saya pun kata Ibnu Mas'ud kikiskan dua surah Muawwidhatain itu daripada mushaf yahukku al-mu'awwidhatain minal masahif wa yaqul, dan dia kata innahuma laysata minal Qur'an, ini bukan Qur'an. Fala taj'alu fihi ma laysa minhu, jangan masukkan dalam Qur'an apa yang bukan Qur'an. Tengok, jelas sama macam tu. Kata Ubay, qila li Rasulillah faqala lana, dikatakan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pun ajar kami begitulah. Fanahnu naqul, kami pun kata begitu. Ini yang saya sebut tadi. Kata tu maknanya Rasulullah ajar tu dengan kul bersama-sama. Ini menunjukkan dia Quran. Kalau tidak Quran, apa perlunya kata kul itu? Tak perlulah untuk berlindung bila kata kamu kata macam ni. Kamu kata macam ni. Kita pun kata yang dia kata macam ni itulah. Bukan ulang pula kamu kata macam ni, apa maknanya? Begitu. Tapi kalau Quran, sebab ini bukan disuruh kepada Rasulullah, semua kena baca macam tu. Kalau kita kata dengan sebab kul itu dipertikaikan, dulu pernah di Libya pernah timbul fitnah ini. Kekacauan ini berlaku. Jadi dinafikan. Kul tu tak ada dalam Quran. Sampai peringkat tu fitnah kepada umat Islam. Tapi lepas tu ulama bangkit semua kata tidak. Kalau nak kira yang ni dipertikaikan kerana kul itu, maka yang lain-lain kul itu semuanya kena buang semualah. Kena buang semua. Kalau kita boleh terima yang lain sebagai sebahagian daripada Quran, kenapa ini yang jadi masalah untuk terima Mu'awidhatain ini sebagai Quran? Kalau atas dasar tu, tak apalah. Dia kata, kam ta'uduna surat al-Ahzab min ayat. Berapa kamu bilang surah Ahzab? Ini ada berapa ayat? Saya pun kata, kata Zir, Zir, murid dia. Thalathan wa sab'ina ayat. Ada 73 ayat. Tadi saya silap tadi. 73 ayat. Kata Ubay, walladhi yuhlafu bihi, demi Tuhan yang orang bersumpah dengan namanya, in kanat, sebenarnya surah ini la ta'dilu surat al-Baqarah, sama dengan surah Baqarah. Surah Baqarah 200 lebih ayatnya, ini 70 lebih. Dia kata walaqad qara'na fiha, kami ada baca di dalam surah Ahzab itu dulu ayat Rajab, asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ini pun satu masalah juga ini.
Tetapi ini dalam kitab itu pentakhrij dia, pentakhrij hadis ini, apa dia kata? Dia kata isnaduhu hasan. Isnadnya hasan. Dengan sebab ada Asim itu. Lepas tu dia perkenalkan perawi Abu Hafs al-Abbar ialah Umar bin Abdul Rahman. Baiklah. Al-Bazzar selepas mengemukakan hadis ni dalam musnad dia, dia kata apa? Selepas mengemukakan tadi, dia kata wa hadza lam yutaba' Abdullah alaihi ahadun min as-sahabah. Lam yutami' Abdullah alaihi ahadun min as-sahabah. Tak ada seorang pun sahabat yang menyokong Abdullah dalam meriwayatkan benda macam ni. Kalau mengikut Ibnu Hazm tu ni tadi selesai dah. Ini semua dusta atas nama Ibnu Mas'ud tu saja. Tapi kalau nak bincang juga, kalau nak bincang juga, dia kata tak ada seorang sahabat. Dan sahih, ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW bahawa baginda membaca kedua-duanya dalam sembahyang. Annahu qara'a bihima fi shalah wa uthbitata fil mushaf, dan dimasukkan kedua-duanya dalam mushaf. Semenjak Nabi SAW lagi. Baik, kalau kita fikir, ini salah satu komentar kita lah. Kalau orang yang kata macam ni jadi kafir, jadi kafir, ijma' ulama, Imam Nawawi kata, orang-orang ni kata, jadi kafir. Baik, kita nak tanya, siapa di kalangan sahabat itu mengkafirkan Ibnu Mas'ud? Pernahkah kita dengar orang kafirkan Ibnu Mas'ud? Tak pernah. Menunjukkan benda ni tak ada lah. Kalau ada, tentu dah. Sahabat-sahabat awal-awal lagi kafirkan. Tapi siapa ada kafirkan Ibnu Mas'ud? Tak ada pun. Ini menunjukkan benda ni adalah fitnah yang dibuat atas nama dia untuk memburuk-burukkan sahabat. Untuk memburuk-burukkan sahabat. Banyaklah ya kalau kita tengok. Imam Razi umpamanya di dalam tafsir dia ni, salah satu komentar dalam tafsir kabirnya, dia tulis wa aidan qad faqad nuqila an ibn Mas'ud hadzful muawidhatain, ada dinukilkan, ada riwayat lah maksudnya daripada Ibn Mas'ud, dia ada buang muawidhatain dan buang Fatihah daripada Quran. Wajib علينا إحسان الظن به, kita kena bersangka baik terhadapnya. Dia kata kalau nak terima pun cuba cari jalan takwil supaya selamat dia. Kena sangka baik. Dengan kita mengatakan satu, dia telah meninggalkan pendapat dia. Innahu raja'a an hadzal madhhab. Itu satu. Kalau kita andaikan saja memang dia berpendapat begitu. Setelah dia dapat tahu daripada sahabat-sahabat lain, dia tarik baliklah. Itu saja, selesai masalah. Dia tarik baliklah. Satu. Yang kedua, ada riwayat yang menunjukkan kenapa dia tidak masukkan dalam mushaf dia. Ada riwayat yang menunjukkan kenapa dia tidak masukkan ke dalam mushafnya. Sebab kata dia, benda ni semua orang ingat. Macam Fatihah. Kalau saya nak tulis, kata dia, nescaya saya akan tulis di setiap awal surah. Sebelum surah, kita tulis Fatihah lah. Sebab kan dalam sembahyang, sebelum baca surah, baca Fatihah dulu. Siapa tak ingat? Orang Islam. Jadi oleh kerana benda ni memang semua orang ingat, dia rasa tak perlu surah Fatihah dan Mu'awwidhatain. Tapi ini alasan untuk nak melepaskan Ibnu Mas'ud yang bagi saya rapuh, tak kuat. Yang lebih baiknya kita tolak saja, buang. Tapi itulah alasan orang yang cuba nak terima. Dia kata sebab ni hadis sahih dan hasan, kalau boleh kita janganlah tolak mudah-mudah begitu. Baguslah cara dia, itu sikap yang cermat, bagus. Tapi cuba kita tengok tadi. Munasabah ke macam ni? Orang lain pun yang masukkan surah Fatihah dan Mu'awwidhatain ini, dia tahu juga, orang ingat. Tapi kenapa dia tak buat seperti Ibnu Mas'ud? Takkan dia tak sedar benda tu? Jadi dia masuk tu kenapa?
menunjukkan kalau Quran kena masuklah. Kena masukkan. Ini orang yang cuba nak membela Ibnu Mas'ud, nak sangka baik kepada dia supaya dia tidak tercemar. Maka mereka katakan begitu. Tapi kalau begitu pun tak sesuai. Antara yang cuba nak pertahankan begitu, bersangka baik dan nak pakai jugalah, ambil kira hadis-hadis itu, tapi kita bawa kepada penyelesaian yang tenang. Maududi umpamanya. Apa lagi? Macam ni Imam Razi di dalam tafsir kabirnya, dia cuba cari jalan. Tapi yang sebenarnya yang lebih baik ialah tolak sunnah. Sebab apa? Tidak menepati juga. Sahih itu dikatakan sahih atau hasan semata-mata ditengok dari segi nama perawi itu. Tak tengok dari sudut ada illat ke tidak di dalam matan dia tu. Ada syuzuz ke tidak? Tak tengok dari sudut tu. Sedangkan nak menepati hadis sahih ni mesti kena ada benda tu. Di situ cara tu tak menepatilah kaedahnya yang sebenarnya. Jadi bagi kita yang lebih selamat untuk menyelamatkan Ibnu Mas'ud supaya dia tidak tercemar, kita katakan benda ni tak ada semua. Macam Ibnu Hazm kata tu selesai. Terus tak perlu cakap banyak. Hafiz Ibnu Hajar juga berpendapat begitu. Dia kata kita cuba cari jalan. Jangan tolak mudah-mudah. Itu bagus. Pandangan dia, maksud dia tu bagus. Supaya tidak mudah orang nak ketepikan hadis sahih tu bila diperakui sebagai sahih. Tetapi macam tadi lah, Hafiz Ibnu Hajar juga termasuk antara yang berpendapat begitu. Walau bagaimanapun Hafiz Ibnu Hajar kata ijma' tentang kedua-duanya minal Quran ghaniyatun an takallufil asani bi akhbaril ahad. Hafiz Ibnu Hajar berkata begitu juga. Dalam keadaan dia cuba nak jaga jugalah. Jangan sampai mudah-mudah orang kemudian hari jadi menolak hadis-hadis yang sahih. Dia kata ijma' menunjukkan kedua-duanya daripada Al-Quran. Tidak memerlukan lagi kita menyibukkan diri dengan sanak-sanak yang datang melalui khabar ahad ini. Tak perlu. Ijma' mengatasinya. Ijma' sahabat. Kalau ada Ibnu Mas'ud itu, tak kira. Ya. Sekarang ni saya nak kita nak tengok ya. Ya, saya tengok dalam kitab yang lain, di dalam tafsir Maududi dia bincang tentang Mu'awwidhatain ini. Dia sebut antara yang cuba nak jagalah hadis yang sahih itu, yang dikatakan sahih itu qadhi'iyat, dia cuba takwil. Tapi lebih ramainya menolak ini. Ibnu Hazm, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Nawawi terus dengan jelas mengatakan ini dusta dan benda yang karut dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud. Jadi sekarang ni kita nak tengok yang tadi sebutkan Nabi SAW ada baca di dalam sembahyang dia. Ini adalah sebesar-besar bukti, sebaik-baik bukti untuk kita mengatakan ia sebahagian daripada Quran. Tengok, bila sudah ada kan riwayat ni cerita, dia jadi kena bincang. Padahal kalau kita buka Quran sekarang memang ada pun. Tapi kalau orang tanya, orang menimbulkan persoalan-persoalan macam ni, macam mana? Jadi kita kena bersedia lah. Kena bersedia, kena tahu ceritanya. Jadi antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain daripada Uqbah bin Amir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia malam tadi dua surah, iaitu surah Al-Falaq dan An-Nas diturunkan kepada saya. Yang disebut turun ni biasanya benda apa kalau turun? Dan sebut surah tu apa? Quran lah. Kalau hadis dia tak sebut gitu. Dia tak sebut gitu, tak ada turun-turun. Dia terus cakap lah.
Bila sebut begitu, dan pada pagi itu, malam tu, dia baca dalam sembahyang subuh tu dua surah ini. Ijma' ulama semua mengatakan tak boleh baca selain daripada Quran dalam sembahyang tu. Selepas Fatihah tu tak boleh baca yang lain kecuali Quran. Dan jelas ini berdasarkan beberapa banyak kitab-kitab hadis tadi, bahawa Nabi SAW membacanya dalam sembahyang subuh. Lepas tu Nabi cerita kepada Uqbah bin Amir itu bahawa dua surah ini turun kepada dia malam tadi. Jadi ini macam mana? Dan berdasarkan riwayat Ibnu Hibban, ada tambahan kepada hadis tadi. Nabi SAW kata, kalau boleh, janganlah dua surah ini terlepas daripada kamu untuk membacanya dalam sembahyang. Macam tu. Jadi apa makna ni semua? Sampai Nabi kata begitu. Bukan dia saja baca, dia kata kepada sahabat dia ni, Uqbah ni, kalau boleh janganlah surah ini terlepas daripada kamu. Kamu bacalah juga surah ini di dalam sembahyang kamu. Sa'id bin Mansur meriwayatkan daripada Mu'adh bin Jabal bahawa Rasulullah SAW membaca dua surah ini dalam sembahyang subuh. Jadi apa cerita tadi? Kalau Ibnu Mas'ud kata ini bukan Quran, macam mana Nabi boleh baca? Ini sudah bercanggah. Sudah bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis yang lain. Sesuatu hadis itu baru kita boleh kata sahih kalau dia tidak bercanggah. Ini bercanggah dengan yang lebih ramai lagi, ini berapa orang sahabat. Dah tentu dah ini Quran baru dia boleh baca dalam sembahyang. Ini satu perkara yang perlu diperhatikan. Begitu juga dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Ada sebut ada seorang sahabat, dia menukilkan daripada sahabat, iaitu dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu bacalah dua surah ini dalam sembahyang kamu. Dalam Musnad Ahmad, Abu Daud, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, juga ada riwayat daripada Uqbah bin Amir. Nabi SAW kata kepada Uqbah bin Amir, iaitu nakkah tidak kamu, aku nak ajarkan kepada kamu antara surah yang terbaik, antara surah yang terbaik. Jadi Uqbah bin Amir kata, tentu saya nak, wahai Rasulullah. Tentu saya nak. Rasulullah SAW pun ajar dua surah ini kepada dia. Ajar tu sebagai Quran itu, bukan sebagai hadis biasa. Jadi benda-benda ni perlu kita letakkan di hadapan. Lepas tu dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi SAW kata, bagaimana kamu dapati? Setelah Nabi baca kepada dia tu, bagaimana kamu dapati? Dan Nabi SAW bagi panduan kepada dia, kamu bacalah surah ini bila kamu nak tidur, dan bila kamu bangun daripada tidur, kamu bacalah surah ini, Nabi kata. Dan di dalam Musnad Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i disebutkan riwayat daripada Uqbah bin Amir juga bahawa Rasulullah SAW setiap lepas sembahyang dia baca surah ini bersama-sama dengan Qul huwallahu ahad. Jadi tiga qul dia baca selepas sembahyang dia. Dan Nabi SAW ajarkan kepada sahabat dia supaya baca begini selepas sembahyang. Dalam riwayat yang lain, riwayat Nasa'i dan Ibnu Marjawi dan Hakim, ada riwayat yang lain. Pernah Uqbah bin Amir juga, setengah-setengah orang dia pertikaikan. Ini cerita ni sembahyang subuh Nabi SAW baca, dia kata Uqbah bin Amir saja riwayat. Tak kena macam tu, tak kena. Tadi kita sudah sebut dah daripada Mu'adh bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi banyak peristiwa bacaan dua surah ni ada kaitan dengan dia, itu tidak dinafikan. Banyak daripadanya berkait dengan dia. Misalnya satu ketika tu
Nabi SAW di atas kenderaannya, saya pegang kaki Nabi. Tempat letak kaki di atas kenderaan itu, dia pegang itu. Sambil berjalan bersama Nabi SAW, dia pun kata, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya surah Hud atau surah Yusuf. Maka Nabi SAW kata kepada dia, wahai hamba Allah, tidak ada yang lebih berguna daripada qul a'udzu birabbil falaq. Maka dia sebut. Jadi tadi lawan kepada surah Hud, surah Yusuf, itu Quran ke tidak? Bila dia kata tidak ada yang lebih berguna kepada hamba daripada yang ini, bermakna ini pun surah Quran jugalah. Itulah sepatutnya kita faham. Begitulah. Abdullah bin Abis Al-Juhani, ini sahabat lain pula. Jadi tak benar orang yang mengatakan itu semua riwayat daripada Uqbah bin Amir, tak benar. Ini riwayat Ibnu Abis, Abdullah bin Abis Al-Juhani. Riwayat dia ni dikemukakan oleh Nasa'i, Baihaqi, Baghawi dan Ibnu Sa'ad. Dia kata Nabi SAW bersabda kepadaku, Ibnu Abis, nakkah aku nak ajarkan kepada kamu pelindung yang tidak ada pelindung yang lebih baik daripadanya, lebih afdal daripadanya. Saya kata Abdullah bin Amir, tentulah saya nak pai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baca qul a'udzu birabbil falaq hingga akhirlah, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini dua surah, ini dia dua surah, dia sebut dua surah. Surah-surah ni disebut surah ni sebagai Quran lah. Tak pernah dia kata hadis ni sebagai surah. Mana-mana hadis dia, berapa banyak hadis kan kita baca, adakah dia kata surah? Hanya di dua surah. Ini juga menunjukkan bahawa ia sebahagian daripada Quran. Dan apa yang tersebut dalam riwayat Ibn Mas'ud itu bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis yang lain. Dan riwayat sahabat bukan Uqbah bin Amir seorang sahaja yang menceritakan tentang Mu'awwidhatain ini, tapi berapa ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Mardawai meriwayatkan daripada Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ada riwayat daripada Ummu Salamah bahawa tidak ada yang lebih menarik, lebih disukai daripada dua surah ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih disukai oleh Nabi daripada dua surah ini, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini riwayat Ummu Salamah pula, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang lebih Nabi suka. Suka dari sudut kita kira Quran itu sama lebih kurang kan? Suka dari sudut ia ni boleh dijadikan sesuai, dijadikan sebagai pelindung untuk kita menyelamatkan diri kita, sebagai benteng kita, maka tak boleh nak lawan dengan dua surah ini. Inilah yang Nabi SAW lebih berkenan, lebih suka. Bermaknanya kalau nak banding dengan yang lain-lain, nak yang ringkas untuk menyelamatkan diri kita daripada gangguan ke apa, macam inilah, ini ringkas. Walaupun ada juga hadis tentang surah Baqarah juga sebagai pelindung, tetapi itu panjang kan nak baca tu. Jadi ini sebagai satu pilihan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, iaitu yang ringkas dua surah ini. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda disihir kan, bila disihir, maka Jibril bawa surah ini juga, suruh baca. Dan setiap dibaca satu ayat, jadi buka buhulan ataupun ikatan dalam sihir terhadap satu benda yang diikat-ikat di situ, dan dibaca sihir tu, dilemparkan dalam satu telaga. Telaga tu airnya merah teruk sangatlah, menakutkan telaga tu. Dan diletakkan di bawah batu, diletakkan di bawah batu dalam telaga tu. Bila Rasulullah SAW lama juga terganggu disebabkan sihir itu, orang-orang Yahudi sihir, sesuailah dalam ayat itu, amin syarrin naffatsati fil 'uqad,
an-naffathati fil 'uqad, orang yang perempuan-perempuan yang meniup pada simpulan-simpulan. Biasanya tukar-tukar sihir ni begitu juga, bomo-bomo pun macam tu juga kan, cara dia tu, kaedah dia tu dekat-dekat. Bila dia baca-baca dia simpul, bila dia baca-baca dia simpul, ada beberapa simpulan. Uqad itu makna uqdah tu simpulan lah. Bila dia baca dia simpul, ataupun dia simpul dulu dia baca, ikutlah. Tapi begitu caranya. Bila begitu, tak tahu apa cerita ni, Jibril dan Mikail datang. Cerita ni, apa cerita dia ni, sakit kata dia. Kenapa dia dibuat, orang buat dia. Kemudian macam mana, buat di mana, atas apa. Lalu dicari. Nabi SAW pergi dengan sahabat tu pergi. Dan Nabi SAW suruh, apa ni, keringkan telaga itu. Dan cari. Ini semua ni, kalau tidak seorang Nabi susah lah. Kita kata. Jadi dia pergi, bawa memang begitu. Memang ada di bawah. Dalam telaga tu ada air. Air tu merah, menakutkan. Dan bila pergi ambil, ada di bawah batu. Diciptakan oleh Jibril di sana-sana. Ambil, bila ambil tu, Jibril ajarkan kepada Nabi SAW supaya baca, dan setiap baca satu ayat buka simpulan. Bila selesai baca tu, macam lega Nabi SAW. Ini juga maknanya sebagai panduan, pedoman kepada kita untuk sihir apa semua ni, elok dibaca juga surah ini. Sebab surah inilah, dua surah inilah yang melepaskan Nabi SAW daripada kejahatan musuh itu, sihir itu. Maknanya surah ini selain daripada dia Quran, dua surah ini, ia juga adalah doa atau jampi untuk melepaskan seseorang atau diri kita sendiri daripada sihir. Daripada sihir. Itulah faedahnya. Kemudian, ya. Saya nak sebut tadi, disebutkan oleh Ibnu Hazm secara ringkas bahawa riwayat itu bercanggah dengan qiraat yang dinukilkan daripada Asim. Jadi sekarang ni saya kita nak kemukakan beberapa saluran riwayat daripada Asim kepada Ibnu Mas'ud. Semuanya menyebutkan dan mengajarkan ada dua surah ini sebagai sebahagian daripada Al-Quran. Iaitu itu memang jelas bagi orang-orang yang terima ilmu qiraat. Qiraat ini ada 10 yang mutawatir. Qiraat Asim memang sepakat, itu termasuk dalam qiraat 7. Mana lagi kuat lagi lah, lagi banyak lah salurannya. Jadi berdasarkan qiraat Asim daripada Abdul Rahman As-Sulami, daripada Zir bin Ubaish, dan dinukilkan juga daripada Abu Amar As-Syaibani, ketiga-tiga mereka ini meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Begitu juga Hamzah dalam qiraat dia, daripada Al-Qamah, Al-Aswad, Ibnu Wahab, Masruq, Asim bin Damrah dan Harith juga menukilkan daripada Ibnu Mas'ud juga. Itu saluran yang lain. Saluran yang lain. Dalam qiraat Kisai, Khalaf dan lain-lain juga ada sanadnya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian Khalaf itu ada pula. Tak apalah ini, tak apa. Kita tengok. Semuanya sepakat menyebutkan ada dua surah itu sebagai sebahagian daripada Al-Quran. Dan begitulah yang dinukilkan generasi demi generasi. Kalau kita nak lihat dari sudut sanad qiraat pun, memang benda itu ada. Jadi sekarang ni riwayat Ibnu Mas'ud itu sudah bercanggah dengan riwayat dia sendiri yang diterima oleh qari-qari itu. Jadi bermakna kita kena tolaklah
riwayat itu tolak. Antara ulama tadi sebut ada beberapa orang. Di sini ada sebut dalam kitab ni, saya tengok dalam kitab ni ada Imam Nawawi, tadi ada dah Ibnu Hazm, Imam Razi, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, antara yang menolak terus. Tak payah tengok dah. Tak payah hiraukan sanad dia, terus tolak saja. Ini dusta. Dan Allamah Bahrul Ulum Abdul Ali, seorang tokoh ulama besar di India, dia ada tulis kitab Fawatihur Ramud dalam usul fiqh. Dan ramai lagi yang lain, mereka ni semua menolak, menolak tu semua. Gitulah. Jadi saya rasa hanya sekadar itulah untuk ini. Dan ada lagi contoh yang ketiga, contoh yang ketiga tu yang lain lah. Jadi setakat itulah untuk pembentangan. Jika ada kemuskilan, boleh kita bincangkan insyaAllah. Tapi asasnya itulah yang saya sebahagiannya telah tuliskan dan yang telah ditulis oleh sekian ramai, ramai ulama kita selama ini pun begitu. Begitu. Bahawa ini kalau nak diterima pun waham perawi. Kena terima itu, waham perawi. Keliru perawi. Kalau nak terima pun, bila keliru tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Sebab ini kita berhadapan dengan Quran, masalahnya Quran. Dan kalau diterima, bermakna kita mengutamakan hadis ahad yang dipertikaikan daripada Quran yang mutawatir. Itulah maknanya asas kita, usul kita ini riwayat yang menggugat kemutawatiran Al-Quran. Ini salah satu contoh yang terbaik. Macam mana sikap kita apabila berhadapan dengan riwayat-riwayat seperti ini? Bukan ini saja, ada lagi yang lain. Saya akan bagi satu lagi untuk melengkapkan apa ni, buku ni. Contoh dia tiga, satu lagi. Sama ada itu ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu tadi. Itu pun satu masalah tu. Ataupun ada yang lain. Sayyidina Umar terkejut, maknanya ada hilang Quran. Bila mati sahabat-sahabat dalam peperangan di zaman Sayyidina Abu Bakar tu, ada tak diketahui ayat-ayat tu. Ini pun bahaya juga. Dan benda-benda ni ada di dalam kitab-kitab. Kalau kitab-kitab musuh-musuh Islam tu senang kita tolak. Ini ada dalam kitab kita sendiri macam mana. Dengan sebab itulah kita umat Islam khususnya yang terpelajar mesti sangat penting sangat menggunakan kaedah-kaedah ni. Barulah kita dapat hasil yang betul-betul bersih, betul-betul baik, berguna, tidak mengelirukan. Kalau tidak, macam-macam boleh berlaku lagi. Walaupun dalam kitab-kitab kita pun, dalam kitab-kitab kita pun. Kenapa kaedah lah? Kaedahnya, antaranya yang saya sebut tadi lah, itulah kaedahnya. Dan yang terutamanya ialah kaedah dirayat. Usul kelima. Usul kelima. Jelas kan? Nampak bercanggah dengan kemutawatiran tu. Mencerobuh kemutawatiran Quran itu jelas. Jadi hanya setakat itulah. Untuk pagi ni, kalau ada kemuskilan, kita boleh bincang insyaAllah. Ya. Sekejap. Kemutawatiran Quran ni, anda dah jelas pada zaman Nabi. Jadi tujuan pengumpulan pada zaman Abu Bakar dengan zaman Sayyidina Uthman itu untuk apa? Itu pun masalah juga. Yang kita sudah minggu lepas, minggu lepas di UM tu, minggu lepas kita sudah bincangkan khusus tentang itu. Itu lagi dahsyat lagi. Sebab apa ada dalam Bukhari? Ada dalam Bukhari, ada dalam kitab-kitab utama tu lagi dahsyat. Kalau tadi dalam Bukhari tak ada lah, dalam Bukhari. Dalam Muslim tak ada, tapi dalam Musnad Ahmad ada, dalam Ibnu Hibban ada, dalam itu banyak juga. Ada. Susahlah, dalam kitab-kitab tafsir itu memanglah banyak sebut. Jadi kita kena ingat yang itu pun termasuk juga. Tak kira lah yang mana-mana pun. Bila kita pegang usul ni, gitu caranya. Baru ni, saya harap tengok rakaman. Tengok rakaman tu, kita telah bagi kaedah-kaedahnya dalam menghadapi hadis-hadis seperti tadi yang dikatakan dikumpul, baru dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian untuk mengemaskan lagi di zaman Sayyidina Uthman. Ini sebenarnya tak kuat, bercanggah, tak boleh diterima oleh usul dirayat. Kalau kita terima juga, ini masalah.
akan timbul masalah. Akan timbul keraguan. Jadi Quran ini tidak mutawatir. Jadi saya telah bincangkan di situ, mutawatir ini dari berapa sudut kena ada. Bahawa betul-betul kita tak boleh ragu. Ada 13 semua. Itu sudah saya sebut sana, tengok rakamanlah. Insya-Allah saya rasa sudah masuk, sudah masuk. Tengok situ. Itu pun termasuk juga, tak kira lah yang mana-mana pun. Ini pentingnya kita pakai kaedah. Kalau tak pakai kaedah, susah. Susah. Ya. Ini segi perubatan Islam. Ya. Jadi ayat-ayat dalam 3 kul ni Al-Jin boleh dibaca. Untuk perubatan. Oh, tentu sekali boleh. Tentu sekali boleh. Inilah yang terbaik. Inilah apa di cara jampi ataupun ruqyah dan sebagainya mengikut cara Nabi ni macam ni lah. Dan ini tidak ada sebarang campuran dengan benda-benda luar. Kalau kita boleh guna ini saja itu lebih baik. Lebih baik. Memang boleh ada, ya. Jadi ada kalau ada orang tanya, jadi ada benda-benda selama orang saya cakap ni Nabi dia macam mana boleh kata, macam mana boleh jadi dia cakap pakai macam Quran, so Quran tak terpihara dengan dia guna dalil lain. So riwayat ni kepada keadaan status dia dan cuti raya kan? Ya, memang tidak dinafikan ada beberapa pihak yang pertikaikan riwayat-riwayat itu, termasuk Imam Muhammad Abdu tak mau terima cerita tentang Nabi ni kena sihir, walaupun ada dalam Bukhari kan, ada sana sini ada termasuk juga Said Qutb, dan ramai lagi yang lain, walaupun tidak majoriti mereka mengatakan kalau kita terima Nabi kena sihir, jadi betul lah apa yang dalam orang-orang kafir tuduh tu yang disebutkan oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Quran, in tattabi'una illa rajulan mas'ura, kamu hanya mengikut orang yang kena sihir. Jadi betul lah yang orang kafir tuduh tu, yang orang kafir kata tu kena sihir, memang betul lah kena sihir. Jadi oleh kerana dia kata ini dia pakai usul dirayat juga, oleh kerana bercanggah dengan Quran, jadi kalau macam tu betul lah yang orang kafir kata. Dan mereka akan boleh kata kalau macam ni dia tak ingat, boleh jadi dia tak ingat itu, tak ingat itu, banyak lagi perkara yang tak ingat. Allah SWT suruh dia sampaikan, dia tak ingat. Boleh jadi begitu. Mereka pergi ke situlah. Tapi yang sebenarnya, jumhur ulama' tak kata begitu. Jumhur ulama' menerimanya sebagai benar cerita itu. Dan banyak sekali riwayat itu sahih. Tak kira lah dalam Sahih Bukhari dan apa, ada semua. Jadi maksud sebenarnya, cuba kalau kita perhatikan dengan betul, dengan cermat, apa yang Nabi lupa tu dan setakat mana kesan sihir itu kepada dia, adakah sampai dia menafikan ini isteri dia misalnya, atau dia terlupa bersembahyang melibatkan perkara-perkara asas lah agama, adakah begitu? Tak ada satu pun sebut apa yang berlaku kepada Nabi SAW sebagai kesan sihir dia tu, macam kita kata sakit lah. Sakit yang boleh diterima berlaku kepada Nabi-Nabi, macam demam, letih, sekadar itu saja. Setakat itu saja. Tak pernah dikatakan Nabi terlupa dia bersembahyang, dia rasa sembahyang, dah sebenarnya tak sembahyang lagi. Tak pernah ada disebutkan begitu dalam mana-mana riwayat. Cuma yang sekadar disebutkan, dia rasa macam makan lah kita kata, makan. Dia rasa belum makan, padahal sudah makan. Atau sudah makan padahal belum. Sekadar benda-benda macam tu, benda-benda duniawi. Tidak pernah ada satu pun riwayat yang menyebutkan Nabi lupa perkara-perkara yang macam tadi. Tak pernah ada. Jadi kalau kita terima pun, kata mereka tidak menjejaskan kedudukan ni, tidak menjejaskan kedudukan Nabi. Sebab yang berlaku itu hanya sekadar sakit. Kalau sakit, Nabi pun ada sakit. Kalau dia lapar, dia pun ada. Kalau dia sedih, dia pun ada. Ini termasuk dalam sifat manusia, boleh berlaku sekadar itu. Cuba buktikan, kata mereka, mana ada riwayat yang sahih yang menunjukkan sampai Nabi itu lupa terhadap tanggungjawab dia. Tak ada satu pun. Jadi
kita pun kena cermat lah. Memang tak dinafikan ada tadi yang pertikai kan, tetapi lebih baik kalau ada jalan kita terima pakai hadis-hadis yang sahih itu, kita gunakan dengan makna yang sepatutnya, yang sesuai, itu lebih baik lagi. Macam saya sebut tadi lah, sekadar itu boleh terima lagi. Jadi intattabi'una illa rajulan mashura, yang orang kafir kata tu sahir, dia kata kepada Nabi itu bukan pada ketika tertentu, sepanjang masa dia tuduh Nabi ini sebagai tukang sihir, sebagai penyair dan sebagainya, yang mana mereka tu kata semua ini hasil sihir, syair, padahal mereka tahu sihir itu macam mana dan Nabi kena sihir, bukan masalah tukang sihir. Jadi puak tu kata, golongan satu lagi, ini masalah kena sihir, bukan tukang sihir. Tukang sihir tu memang lah, mereka pun tak terima. Tapi kena sihir, jadi betul lah. Jadi kalau kita terima betul, apa masalahnya? Kalau ia hanya sekadar penyakit biasa, kalau penyakit tu teruk sampai menjejaskan agama, itu tak mungkin berlaku. Dan tak ada riwayat pun yang menyebut begitu. Sekadar tadi saja. Sekadar tadi saja, itu pun bukanlah lama. Bukanlah lama. Sekadar nak menceritakan bahawa Nabi ini bukan Tuhan, satu. Bahawa dia itu manusia, manusia. Bahawa seorang Nabi boleh diuji dengan macam-macam. Bahawa sihir itu ada kesannya. Kalau kamu, kalau Nabi pun sampai macam tu, kuat dah tu. Kalau kita tak tahu lah. Apa yang dikatakan sihir ini macam-macam boleh buat. Tengok orang kahwin, sebelum itu elok-elok pun dia. Lepas pun macam tu, lepas tu tak ada tenaga. Kenapa? Ada kesan. Adakah Nabi SAW diceritakan kesan saya itu sampai begitu? Dia tak boleh mendekati isteri dia. Ada? Tak ada satu pun. Sekadar tadi ya. Dan ketika dia lupa baca Quran, dia langkau dan dia tersekat. Sahabat tak tegur sebab tak tahu lagi tentang tegur-tegur dalam sembahyang. Dia tak tahu lagi. Itu bukan pada ketika yang dikatakan kena sihir itu pada ketika lain. Sebagai manusia dia boleh lupa. Dan Nabi kata, kenapa kamu tak tegur? Tegurlah. Di situlah ada konsep fath. Fath itu makna tegur. Imam yang sedang bersembahyang itu kita boleh tegur dia. Supaya dia perbetulkan. Mana tempat mana yang dia terlekat, dia boleh sambung. Itu ada sunnahnya. Jadi nak bagi ada alasan itu, ada asal bagi teguran dalam sembahyang itu, maka berlakulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak pernah kata dia ni sampai tak ada kemampuan untuk bersama isteri dia, tak pernah ada. Sihir tu sampai macam tu. Dulu nampak cantik, ni nampak bodoh saja, nampak macam hantu. Pelik kan? Ni biasanya orang yang kahwin ni lah, yang kahwin ni kan yang adalah yang mengganggunya, yang tak suka, dia buat macam itulah. Kadang-kadang sampai ke peringkat ni, orang perempuan kan buat dada dia, payudara depan kan, bunuh di belakang. Tak kalut macam tu. Jadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada berlaku semua itu. Tak sampai ke situ. Kalau kita terima pun ini sebagai gejala zahir macam demam, sakit-sakit lain yang boleh berlaku kepada seseorang Nabi. Yang diterima pun sekadar itu, bukan lebih daripada itu. Tapi memang betul, tak ada, tak dinafikan ada ulama yang pertikaikan. Mereka pertikaikan itu atas dasar usul dirayat juga. Sebab bercanggah dengan Quran, dia kata. Betul lah yang orang kafir kata, mashur, kena sihir. Padahalnya kalau kita teliti, kena sihir itu sepanjang masa ke? Dan kesan kena sihir itu setakat mana? Itu yang perlu kita perhatikan dalam hadis. Setakat itu saja diterima, jangan lebih. Jangan kita buat andaian. Kalau macam tu dia boleh terlupa Quran, kalau macam tu Allah suruh dia sampaikan, mungkin dia terlupa. Itu andaian saja. Bukti berdasarkan riwayat, berdasarkan hadis yang sah, itu tak ada. Itu saja ya. Ada lagi yang lain? InsyaAllah. Ya, ya. Ya, ya. Sebenarnya saya sudah tulis buku, satu buku mungkin tak sampai lagi ke sini tu. Buku anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilupa dan dipinggirkan.
Dalam tu ada satu tajuk bincang khusus pasal itu. Ini semua fitnah, semua fitnah. Jadi kita kena sedar berapa banyak fitnah ni, musuh ni terhadap sekian ramai tokoh-tokoh kita. Macam-macam fitnah. Jadi fitnah ni bila orang tak senang kan, bila-bila masa saja boleh berlaku, bila-bila masa. Zaman sekarang pun begitu juga. Bukan orang dulu saja. Zaman sekarang pun bila dia tak senang, tak suka, macam-macam dia boleh fitnah. Termasuklah yang itu. Kalau kita fikir dengan akal, macam mana nak kahwin sampai itu 100, yang sebenarnya bukan 100, dikatakan sampai 300, 400 saja. Jadi 400 ni tak ada kerja lain ke dia? Kan dalam ahli sunnah, kita terima dia ahli sunnah, semua ahli sunnah, hanya 4 ya dalam satu masa. Boleh kahwin. Kahwin ni maksud kahwin biasa lah. Kalau syiah, dia kata itulah, kita kata dah. Dah kita kata dah, ini boleh, muta'ah. Jadi Hasan tu secara muta'ah lah. Muta'ah ni dia tidak terhad sampai 4. Dia kata begitu. Itu penyelesaian mereka. Bagi kita, cerita tu sendiri dah tak betul. Mana yang sahih? Mana yang sahih? Tak ada. Kalau kita tengok kepada anak-anak dia, ini semua pakai usul diraya. Tengok pada anak dia berapa orang. Kemudian disebutkan perangai dia tu sama seperti Nabi. Perangai dia yang mana? Dari segi suka kahwin. Adakah patut cerita-cerita macam ni disebutkan? Dalam Ihya Ulumuddin pun ada benda macam tu. Saya sebut dalam buku tu. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi ini bukan sekadar memburukkan dia, memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya ada cerita lah di sebalik itu sebenarnya. Ini fitnah golongan Syiah. Sebenarnya kan Rasulullah ni, lepas Rasulullah Sayyidina Ali mengikut dia, ganti Rasulullah. Lepas tu anak Sayyidina Ali ni disebut dua orang kan, Hasan dan Husain. Hasan tu abang. Sepatutnya Hasan lah jadi imamnya. Ini tidak, Husain jadi imam. Lepas tu imam seterusnya anak cucu Husain. Hasan ni tak ada. Hasan tak ada. Kenapa begitu? Sebenarnya mereka berdendam dengan Hasan. Jadi mereka marah tu secara senyap-senyap mereka buat cerita nak memburuk-burukkan Hasan. Kononnya kenapa dia tidak layak jadi imam? Sebab dia tahu hanya kahwin cerai saja, itu saja. Tahu berseronok saja. Macam mana nak memimpin kalau macam tu? Itu alasan dia. Alasan yang tersembunyi, yang tersirat di sebalik cerita ini diada-adakan. Sebab Hasan dia tak tahu apa. Dia hanya tahu kahwin cerai, itu saja. Jadi dengan sebab itu dia tidak layak. Yang sebenarnya dia marah dengan Hasan sebab Hasan berbaiah kepada Muawiyah. Itu sebenarnya. Husain nampak juga zahirnya nampak nak menentang kerajaan. Menentang kerajaan di zaman dia. Adapun Hasan tidak, dia baiah kepada Muawiyah, habis ceritalah. Jadi semua tak laku yang kita kata Muawiyah ni kafir, Muawiyah ni jahat, Muawiyah ni zalim. Zalim macam mana kalau Hasan ni baiah dengan dia? Kalau Hasan mengikut akidah orang-orang Syiah, imam ni dia tidak mungkin melakukan silap, salah silap. Dia maksum. Dan kalau maksum, macam mana dia boleh baiah kepada orang yang zalim, orang kafir? Di situ dia mati hujah. Dengan sebab itu mereka serang Hasan. Cara serangannya dia dengan cara memburuk-burukkan, itulah di sebalik cerita tu. Kalau nak tahu yang lebih detail, tengok buku tu lah. Saya sudah tulis. Antaranya. Sebenarnya begini, kita tengok tajuk-tajuk dalam hadis-hadis tu, kitab-kitab hadis macam Muwatta Imam Malik, dalam Bukhari, dalam lain-lain, kitab-kitab yang tinggi, dia sebut, ada sebut ke tidak mushaf? Nabi SAW melarang bawa mushaf ke negeri musuh. Apa makna mushaf? Adakah mushaf itu yang berselerak? Yang berselerak di atas tulang belulang, di atas pelepah tamar, di atas tembikar-tembikar yang pecah itu. Adakah Nabi SAW melarang bawa yang itu-itu namanya mushaf? Mushaf itu tidak dalam bentuk buku. Itu baru mushaf. Semua terima itu. Jadi bila pengarang-pengarang hadis ni yang besar-besar, berapa banyak tu, bukalah. Dia ada bab. Babun nahi
apa ni, babun nahi an ayyusafara bil masahif ila ardil adu. Lebih kurang macam tu tajuk tu, mungkin ada beza sikit sebanyak, tapi maksudnya sama, iaitu larangan membawa mushaf. Apa makna mushaf? Takkan Nabi larang orang kemudian? Maksud dia larang tu orang zaman dia lah. Takkan larang tu bawa Quran tu maksudnya bawa dalam dada? Kalau dalam dada, apa yang musuh boleh buat je? Dalam ingatan orang. Mestilah kalau dia boleh nak menghina, dia boleh nak pijak-pijak sesuatu yang ada dalam bentuk buku. Dan tak menasabah, tak masuk akal kalau kita kata nak bawa. Kalau sekarang ni lah, kita nak bayangkan sekarang ni, berapa lori satu Quran itu nak bawa? Sedangkan tentera nak naik unta pun tak cukup unta. Sibuk nak bawa itu pula. Berapa unta, berapa ekor unta nak bawa satu-satu Quran itu? Kalau macam tu, dan kan susah tu. Mana ayat ni selepas duduk di mana? Apa selerok begitu? Susah. Dari segi logiknya. Jadi secara tidak langsung bermakna imam-imam kita ni, pengarang-pengarang kitab ni terima begitulah. Itulah maksudnya. Ya. Betul, betul. Itulah masalahnya. Memang betul. Jadi itulah. Sekarang ni kita nak jaga siapa yang lebih utama. Nak jaga Bukhari ke atau nak jaga Rasulullah? Nak jaga kemutawatiran Quran itu. Kalau kita ketepikan ini, sebenarnya kalau kita baca yang dikatakan hadis itu, bukan hadis pun, bukan kata-kata Rasulullah pun. Itu cerita yang berlaku di zaman Abu Bakar. Cuba perhati betul-betul hadis itu. Cuba perhati betul-betul hadis itu. Jadi sekarang ni, kalau kita andaikan, kita tak pakai lah yang ini, jadi terjejas ke Islam? Bahkan lebih baik sebenarnya. Sebab apa? Sudah terkumpul zaman Rasulullah. Lebih baik, lebih selamat. Tapi kalau kita terima yang ini, dia akan jadi bercanggah pula. Bercanggah pula. Dengan yang baru ni saya sebut kan, berapa banyak hadis, berapa banyak, dengan Quran itu sendiri bercanggah. Dari segi usul dirayah, kalau hadis itu bercanggah dengan Quran, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Apa makna suhuf? Sedangkan dalam hadis itu sendiri dikatakan yang dikumpulkan oleh Abu Bakar itu suhuf lah. Suhuf lah. Yang Nabi duduk baca dalam Quran sebut tu suhuf tu apa kalau tak ada suhuf lagi? Itu benarnya. Jadi yang saya sebut baru ni, pendapat itu sebenarnya hadis saja. Sedangkan pendapat yang mengatakan sudah terkumpul Quran di zaman Rasulullah, Quran lagi, hadis lagi, logik lagi. Gitu. Tapi ialah macam saya sebut hari itu, kalau orang nak terima juga macam tu, tak kisahlah. Silakan. Dalam Bukhari memang betul dia sebut itu. Memang betul. Jadi sama ada kita kata wahab, keliru, ataupun ialah kesilapan, ya, lebih baik lagi daripada kita mengatakan Rasulullah silap, sahabat-sahabat silap. Sebab apa? Rasulullah suruh jangan tulis sesuatu yang lain selain daripada Quran. La taktubu anni syai'an siwal Quran. Tiba-tiba sahabat ni lebih ambil berat tentang hadis. Hadis ada dalam bentuk buku, semua terima. Dan orang-orang yang belajar hadis ada dalam bentuk buku, ada pula kertasnya pada masa tu. Sedangkan Quran yang diperintah oleh Rasulullah jangan tulis yang lain, tulis Quran. Yang itu duduk di mana? Nampak sangat kecuaian sahabat itu. Dan Nabi SAW tak kisah sangat, tak peduli sangat tentang Quran. Yang pentingnya hadis. Gini kah cara akibat dia tu? Akibat dia tu. Itulah. Kita timbang. Cuba timbang dengan tenang. Cuba timbang. Tengok semula rakaman itu. Lepas tu pandai-mandingkan. Tanya hati sendiri. Yang mana lebih menenangkan hati kita? Itulah. Ya. Ada lagi? Saya rasa setakat itulah yang dulu. Wallahualam.